So, video kita orang hari ni untuk nak jawab soalan-soalan korang yang DM kita orang, korang komen dekat the last video about our cats. Yeah, so let's start. Let's start. Wani. Hey. Untuk menjawab soalan kita, daripada video yang lepas, ada orang tanya, macam mana cara kau groomingkan kucing, mandikan kucing semua? So usually lah, kita orang panggil ada satu freelancer tu. So dia dari KL, and then kucing dalam rumah kita orang mandikan sendirilah. But right now kan tengah PKP, during the PKP tu dia tak boleh datang, so kita orang mandikan sendiri. Tapi in house cat kita orang tak mandikan lah sebab banyak sangat kan. Tapi kalau dalam rumah, kita orang mandikan around sebulan, dua bulan sekali macam tu baru kita mandikan. Sebab dia kat luar macam main tanah apa semua kan. So yeah. Hey guys, look, kita orang ada baby baru. Baby baru. Lisa? Yeah. Kenapa kita kena keluarkan kucing ni every once a week? Kita kena keluarkan kucing ni every once a week sebab then, okay, first dia orang duduk dalam je. Kucing mana dia nak duduk kat dalam je, jadi dia kena lepas juga untuk dia orang pun nak main kat luar. Second of all, I think I mentioned this one before in the previous video, yang kucing-kucing nak makan dia punya ubat, which is dia orang punya pokok, daun-daun semua, ya. Lepas tu third, kita dapat tahu kucing ni macam nak cakap, kita kalau dia kat dalam rumah je, kita tak jumpa dia sangat sebab bukan kita orang yang bersihkan. Jadi kita tak tahu kalau dia orang tu ada sakit ke, ataupun dia orang ada macam apa-apa lah tak sihat ke apa. Jadi bila dia orang keluar, kita jumpa dia orang semua, kita yang tangkap dia orang semua. Jadi kita tahu dia sakit, dia kurus, dia ada masalah apa-apa, jadi kita tahu. Jadi keluarkan every week, kita orang dapat maintain dia orang punya health, dapat tahu makanan dia orang okey ke tidak untuk dia orang. Kalau macam baru tukar makanan ke apa. Ini bukan weekend, tak boleh keluar lagi. Dah petang dah pun. Semua tunggu je nak keluar. Ah, kesian. Miau 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 miau. Ha, Wanis. Ha. Sementara kat sini, ada orang tanya hari tu soalan. Kenapa kucing banyak-banyak sangat? Kenapa simpan kucing banyak sangat? Okay, first of all, kita orang simpan. So, daripada dulu sebenarnya, dia starting dia 1-2 ekor je. Tapi lepas tu breed. End up jadi banyak macam ni. Tapi adalah, of course, ada yang kawan-kawan tanya boleh tak nak minta apa semua. So, ada yang kita orang kasih. Tapi, jangan fikir kita orang jual tau. Kita orang tak pernah jual kucing kita orang. Like, untuk trading antara makanan dengan anak kucing ke, tak pernah. Kita orang tak pernah buat tu semua. And kita orang pun jaga macam jaga jatuh je lah. And now sekarang kita orang tengah kinda control lah juga. Sebab banyak-banyak kan, kalau sakit kita orang tak terjaga pula kan. So kalau ada, usually kalau ada satu ekor kucing tu, dia dah, kita orang tahu dia dah beranak macam dalam 2-3 kali, okay dah ikat. Macam tu lah, sebab kita orang nak kontrolkan jumlah kuantiti kita orang, kucing kita orang. So mesti korang ada yang terfikir kan, kenapa ada certain bengal macam yang ni yang tengah minum air ni, dia macam lain sikit kan. Okay, so bengal yang ada, certain bengal dulu kita orang just memang jaga tau the quality of the bengal. Sebab bengal kan susah nak dapat, niat mahal. So kita orang memang menjaga betul. So dulu memang pure breed lah, sekarang dah bercampur. Sebab kita orang dah lepaskan macam ni kan, macam dah bercampur macam ni. So bila bercampur, terjadilah penghasilan antara Bengal dan Persian. Maka jadilah begitu. Dia warna dia Bengal tapi perangai perang Persian lah. Macam itulah lebih kurang. Jadi, I dah cerita about the Bengal right now, about the Persian pula. So, Persian ada satu demam tau. Nama dia Tompok. The one yang nama Tompok tu, okay, Tompok dah balik. Dia dekat tempat quarantine dia lah. Yang ni semua ni, hasil anak dia. Yang mana dah besar-besar semua tu, semua hasil anak dia. So Tompok ni dulu dia macam selalu, dia selalu keluar tau. Dia akan find ways untuk keluar, and end up after 3 days macam tu dia akan balik. Memang after 3 days tau, dia tak ada after 2 days ke after 4 days ke, tak. Memang after 3 days dia akan keluar. And after 3 days dia keluar tu, bila balik memang dia akan mengandung. So tu sebablah terjadinya semua anak-anak ni. So untuk yang dalam luar punya kucing lah. Okay, so dia orang makan Reckoning dengan greens. Kita orang campurkan sebab Reckoning punya tu, dia punya nutrition untuk bulu dan kulit dia lah. Eh, kulit pula, macam hair and skin lah, macam tu lah. Tapi greens ni dia punya nutrition dia pula untuk bagi nampak shining, macam tu lah. While Reckoning bagi tak gugur, lebih kurang macam tu. So
sebab nutrition berbeza. So greens punya nutrition tak ada dalam reckoning. Reckoning punya nutrition tak ada dalam greens. So kita orang gabungkan dua-dua untuk complete package. Macam tu juga kalau in-house cat kita orang pun, kita orang bagi makan benda tu juga. So basically the biscuits is the same, cuma yang belah dalam kita orang bagi makan ayam, ikan, macam things like that. Tapi kucing kat luar tak dapat tu. Tapi kucing kat luar kita orang bagi more vitamins, while kucing kat dalam kita orang bagi vitamin yang macam biasa. Tu kenapa tu? So senang cerita, kalau kucing kat sini pula yang quarantine tadi, mana tumpuk? Oh tu tumpuk. Okay, so kucing kat sini pula they get a special food called, contoh macam bulat, wet food sahaja. Yang tapi yang dalam makanan biskut ni still the same, cuma beza dia kat sini dapat wet food pula sebab nak bagi gemuk kan. The softy here, the cutie here pun makan wet food juga sebab dia kena produce a lot of energy untuk susukan anak-anak dia kan. 5 pula tu anak. This is one of the vitamins yang kita orang bagi untuk kucing in-house cats kita orang lah, and kucing kat luar pun ada juga bagi. So ini one of it. Ni untuk banyaklah benefit dia. Okay, janji, last question. Macam mana, okay, rumah ni kan banyak kucing, luar dalam rumah, luar rumah. Macam mana nak jadi, macam mana biar rumah ni tak bau kucing? Oh, kat rumah ni, Mami ada pakai ni. Pakai apa tu? Bakul. Ini macam pewangi Arab yang dia sebut. Nanti kalau nak pakai dia, kita just bakar dia dan jalan ke rumah ataupun just letak je atas meja. Nanti satu bau dia akan penuh satu rumah. Lepas tu, ada ni juga. Ni candle. Yankee candle. Candle ni nanti kalau buka, ha, nanti dia akan wangi sebab dia cair. Lagi, Mami ada beli ni, repellent. Repellent tu akan spray dekat semua kursi-kursi, jadi kucing-kucing tak akan pajak kerusi, tak akan cakar kerusi. Dengan Febreze pun guna juga untuk spray semua langsir dengan kerusi juga, sebab kalau diorang naik kan jadi tak nak bau diorang melekat tu semua tu. Tu je. Ha, by the way, lupa nak cakap, kita orang pun pakai Kowei juga. Kowei ni dia macam air purifier, boleh mengurangkan bulu dengan bau kucing kat dalam rumah. Jadi macam bersih lah, tak adalah banyak sangat bulu bersepah ataupun bau kuat sangat kan. Ha, macam ni, ni Kowei dekat dapur. Yang ini dekat depan, dekat ruang tamu. Dan yang ni pula kat dalam bilik Mami. Okay, so I think kita orang dah jawab mostly of your question about our pets. So anything you have in your mind, anything, you can comment down below. And don't forget to subscribe. Apa lagi? Comment and share and tell us what you guys think about this video. Okay. Bye. Bye. Ini pendek pula nama kau. Kecil. Baby. Kecil. Ah, dia ada dua nama sebenarnya. Orang lain panggil dia kecil, Walmi panggil dia baby. Kucing kat sini pula.